Ane pijat sama Pak Mas Darsono. Thank you Mas. Kita kan habis sparring latihan. Seperti kayak nggak bisa ditekuk. Biasalah namanya olahragawan bela diri angkatan jadul ini. Latihan sebentar aja udah otot harus betulkan. Banyak latihan di rumah Mas. Kemarin juga sempat apa biasa lah. 2 bulan gak latihan samsak mukul samsak ngoro malah rada aneh tang siapanya agak aneh mal malam jari itu kok nggak bisa. Pemirsa kalau mau pijat urut salah otot salah urat karena jabi jatuh kecelakaan atau mungkin habis olahraga bisa ke ini beliau ini anggota Polres Malang. Muntah malah beliau yang muntah nih habis pijat saya. Aku kotor Mas yo. Apa yang muntah Mas? Ada energi negatif. Ada energi dikit. Negatif dikit. Ya kalau mau pijat ke beliau ini aja bisa enggak sakit ya tapi langsung sembuh insyaallah. Karena pijatnya bukan hanya pakai apa bukan semata-mata pakai tenaga tapi pakai apa ya? Ya pasti ada doanya. Doa itu dibutuhkan untuk kesembuhan pemirsa. Mungkin kalau telas nih kali lari-lari. Aduh. Pijat bu saya bu. Sehari agak sakit. Aduh. Tak tunggu nggih, kali Pak Roket. Siap. Nggih, Bu. Di Bebek Kerto. Oh, iya Bebek Kerto. Nggih. Nggih. Yes, kita malah. Nggih, Bu. Yes. Aduh. Laki kalahnya sama perempuan ini kelembutan bukan kekuatan. Kekuatan tanpa jadi dia. Sama ngerti itu ya. Wes aja jomongne Mas. Ngerti apa iki senior-senior ya. Oh,
ya tenang dulu ya, tenang dulu. Om gak ngikutin, om gak maju, ya tapi kalian harus nyanyi sendiri, ya. Oke ya, mau mulai ya, bisa dimulai. Yeah.
Nah, ini ya. Nah, ini kalau dihayati pasti lebih mengena. Dan kalian kalau ngayati berarti temponya juga bisa teratur. Seperti itu ya. Bahas, kita boleh duduk. Pukulnya jangan lupa, Bi. Nah, ayo duduk dulu, berdiri pelan-pelan. Gak usah susu-susu, Tasya, berdirinya. Nah, terus langsung. Oke, jatuh. Anggapannya udah jatuh di sana. Langsung Tasya posisi di sana, cepet-cepet. Musik jalan terus. Nah, kegulung-gulung. Ayo lompat. Nah, terus kamu tanganmu di bawah, Mi. Nah, keliru toh, kakimu keliru. Jangan sejajar kakimu. Nah, gitu ya. Pukul dulu. Nah, jangan lupa. Ayo, pelan-pelan aja, Tasya, pelan-pelan. Langsung. Nah, ada langsung dibanting Tasya posisi ada di sini, langsung ada di sini. Udah kepalanya udah jatuh. Gulung. Nah, mulai persiapan pertarungan berikutnya. Duduk, berdiri pelan-pelan, seret, hilang dulu, kecepatan masih. Nah. Oke, siap. Pukul jangan lupa loh. Pelan-pelan, naik pelan aja. Dua kali baru masuk Omi. Nah, begitu dua kali. Nah, tendang. Nah, langsung. Nah, langsung udah posisi sana. Hadap sini. Mari, Mar. Opo sih gimana, Mar? Nah, dulu nggak pukul dulu nggak apa-apa itu tadi. Nah, kamu langsung siap kayak gitu. Siap. Nah, itu ya. Lagi. Siap. Itu aja. Coba. Lakukan.
nggak usah buru-buru, santai aja. Ini kan gerakan tarian, bukan demonstrasi bela diri. Gerakan tarian yang seperti gerakan bela diri. Dan nggak usah buru-buru. Keindahan gerak itu yang dibutuhkan, bukan kecepatannya. Oke. Gerakan bela diri yang digunakan dalam tarian Silek Harimau. Yang dibutuhkan keindahan geraknya, bukan kecepatannya. Makanya pelan aja menjalankan. Gak usah cepet-cepet. So, posisi udah jatuh, anggap aja ya. Tendang putar, nah. Mundur dulu atur jarak terus baru ada penonton lagi. Pelan. Pelan aja. Diayati aja, bisa buru-buru. Buka di atas kepala, buka. Tepuk dulu baru berdiri. Nah, tepuk lagi baru tendang. Muter. Nah gitu. Nah, pas toh. Just got me out of tune.